membatasi jumlah pengguna Wi-Fi di Jipon ZTEF-660. Cara membatasi jumlah pengguna Wi-Fi di Jipon ZTEF-660 sebagai berikut. Masuk ke halaman setting ZTE melalui web browser. Alamat defaultnya adalah http://192.168.1.1. Login menggunakan admin. Klik menu network, kemudian klik sub menu WLAN, kemudian klik SSID settings. Akan muncul beberapa pengaturan, di antaranya jumlah setting user atau maksimum client yang bisa kita setting untuk router tersebut. Masukkan jumlah maksimum client yang kalian inginkan. Di sini kami menggunakan 5 client. Untuk router Z ini memiliki kapasitas user sebanyak 32 device. Artinya kalian tidak bisa mengatur lebih dari 32 device. Untuk mengecek keberhasilan, lakukan perubahan maksimal user plus 1 user untuk memastikan setting berhasil. Klik tombol submit untuk menyimpan konfigurasi. Sekian tutorial cara membatasi jumlah pengguna di router ZTEF-660. Semoga bermanfaat. Sahabat suka dengan video kami, klik like, subscribe dan share ke teman-teman dan beri komentar ya. Terima kasih.